Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Api. Oke, kali ini kita akan lihat contoh soal ini ya. Perbandingan uang Al, Geo, dan Meti adalah 2 banding 3 banding 7 ya. Jumlah uang mereka 48.000, maka selisih uang Meti dan Al berapa? Bagaimana caranya? Sangat gampang di sini. Kan perbandingannya uang Al, Geo, dan Meti adalah 2 banding 3 banding 7. Gitu ya. Nah, 2, 3, 7 ini akan sangat membingungkan kalau nggak ada apa-apanya. Nah, Paman Apik mengajarkan caranya, 2 punya Al itu anggap aja 2 kantong. Jadi uangnya Al itu terdiri dari 2 kantong. Maka uang Gio yang 3 perbandingannya itu dianggap 3 kantong. Kan perbandingannya 2 banding 3. Uang Meti berapa kantong? Jadinya 7 kantong. Nah, kalau kita jumlahkan semua, ada berapa kantong ini? Jumlahin semua ada 12 kantong. Gitu ya. Jadi uang mereka seakan-akan 12 kantong yang katanya itu adalah 48.000. 48.000. Ribunya nggak ditulis ya sama mana pik ya. Oke, 48.000 itu 12 kantong. Maka satu kantongnya berapa? Satu kantongnya adalah 48 dibagi 12. Yaitu sama dengan 4.000. Itu satu kantongnya. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Lalu yang ditanya adalah selisih uang Meti dan Al ya. Uang Meti dan Al berapa selisihnya? Meti dan Al. Meti 7 kantong, Alnya 2 kantong. Selisihnya berapa kantong? 5 kantong. Oke, satu kantongnya adalah 4.000. Jadi 5 kali 4.000 sama dengan 20.000. Selisih uang Meti dan Al. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Nah, kalau ditanya masing-masing uang Al berapa? Ya 2 kantong ya. 2 kali 4.000, 8.000. Uang Geo berapa? 3 kantong. 3 kali 4.000 ya, jadi 12.000. Uang Meti berapa? Paling banyak ya, 7 kantong. 7 kali 4, 28.000. Di total semua, jumlah juga pasti benar 48.000. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik.